Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Mirwan Abdul Aziz dari Sekolah Cikal Cilandak, sekaligus dari KGB Jakarta Timur. Hari ini kita kembali bertemu di YouTube live streaming yang dilakukan atas kerjasama semua murid, semua guru, komunitas guru belajar Nusantara, kampus guru Cikal, dan sekolahmu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan rutinitas anak-anak selama pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kan bagi orang tua tuh bakal berasa nih rutinitas anak-anak yang tadi biasanya banyak dilakukan di sekolah, ini tiba-tiba semuanya berubah dilakukan di rumah. Nah, ini pengaruhnya seperti apa? Perubahan di rumah itu seperti apa? Kemudian, adakah kayak semacam adjustment, penyesuaian terhadap kondisi sekarang ini? Kemudian, struggle-nya orang tua itu bakal seperti apa dengan anaknya terhadap rutinitas ini? Baik, bersama kita telah hadir orang tua murid Cikal, yang bernama Ibu Nursa Masito dan bersama anaknya namanya Navin dari Sekolah Cikal kelas TKB. Mari kita sambut kedatangan mereka di layar kita pada siang hari ini. Baik Ibu, Assalamualaikum. Halo Om Mirwan. Oke, halo. Navin. Halo Navin, apa kabar? Wih, senang sekali ngelihatnya bisa senyum. Baik, seperti yang tadi saya bilang Bu sebelumnya, bahwa tema kita kali ini nih membahas atau membicarakan tentang rutinitas anak selama pandemi ini. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, ada yang ingin saya tanyakan nih. Kita kan PJJ nih atau kebijakan PSBB nih sudah hampir 2 bulan ya Bu. Itu gimana perasaan Ibu sebagai orang tua di rumah, kemudian Navin yang juga berada di rumah juga, nggak pergi ke sekolah, nggak ketemu sama teman, itu gimana ya perasaannya Bu? Perasaannya saya campur aduk ya Om, dari awalnya seneng, karena selama ini kan juga kalau rutinitas nganterin Navin atau nungguin Navin klub apa segala macam itu berasa capek juga karena Jakarta macetnya minta ampun. Awal-awal sih happy ya kan. Yeah. Lama nggak bersosialisasi terus ngelihat anak di rumah terus mulai ya kan senewan dikit. Terus udah gitu lebih banyak sedihnya karena yang paling kelihatan itu, yang paling bikin sedih itu ngelihat Navin itu ada perubahan mood dan emosi sebenarnya gitu, karena udah lama belajar dari rumah. Itu sih yang buat saya paling sedih gitu, terlepas dari stres karena bingung mesti ngapain lagi gitu kan. Terus udah gitu pelajaran dengan jarak jauh itu juga nggak segampang yang kita bayangkan ternyata ya. Ternyata emang Bu Guru penting ya sama Pak Guru ya. Kalau Navin, gimana Navin perasaannya pas belajar jarak jauh? Sedih, seneng? Sedih. Sedih? Yang keras dong? Sedih. Sedih. Kenapa? Kenapa? Sedih? Kenapa Navin? Kenapa? Karena nggak ada teman di rumah. Karena nggak ada teman di rumah, Om. Oh iya, nggak ada teman di rumah ya. Jadi Navin ketika... Iya, terus ketika Navin nggak ada teman di rumah tuh mainnya sama siapa? Main sama adik, kadang main sama adik, main kadang main sendiri. Oh, oke. Jadi kalau main sendiri tuh lumayan sering nggak? Hampir setiap hari atau lebih banyak main sama adiknya? Oh, lebih banyak sama adiknya. Kalau main bareng sama mama sama papa, sering? Nggak terlalu
sering. Enggak terlalu sering. Baik. Iya, Ibu, jadi kalau tadi saya mendengar penjelasan Ibu, memang mood anak itu kan ya apalagi dalam usia Nafin ya, paling sering atau muncul tuh lumayan mood, berganti mood tuh, apalagi di rumah aja terus ngerasa bosan gitu. Nah, itu biasanya Ibu akan apa namanya, ngasih solusi apa tuh ke Nafin ketika muncul rasa bete-nya itu tuh, Bu? Jadi sebenarnya kan kalau ngomongin rutinitas, biasanya kan Nafin tuh cukup pagi ya Om, udah berangkat dari rumah untuk sekolah. Karena kebetulan rumah kita jauh. Tapi selama nggak sekolah ini, tetap ada belajar jam 9 biasanya mulai gitu kan. Nah, dari jam 9 sampai biasanya Nafin di sekolah gitu, sampai klub itu sekitar jam 3 gitu kan, jam 3 sampai jam 4 gitu kan kalau lagi klub berenang. Itu tuh kan berarti kita harus mencarikan kegiatan penggantinya selain untuk menghabiskan energinya dia. Kalau enggak nanti tidurnya bisa malam banget gitu kan. Ya terus dia gitu untuk menghilangkan juga kebeteannya itu gitu. Waktu awal-awal sih keep up-nya agak susah karena belum puasa ya. Jadi jadi rutinitas bangun paginya itu rada susah gitu kan. Kan dia tahu besok nggak sekolah, jadi nggak apa-apa dong main sampai malam gitu. Padahal ternyata nggak, seharusnya kan nggak gitu gitu. Karena kan membalikan rutinitas lagi nanti ketika udah beraktivitas lagi repot pastinya. Jadi kalau aku itu beruntung banget sebenarnya bulan puasa ini, dan Afin udah mulai belajar puasa kan, jadi dia harus bangun sahur. Jadi kita udah sepakat untuk terserah Nafin gitu. Aku memberikan pilihan terserah Nafin, Nafin mau tidur jam berapa. Tapi ketika dibangunkan sahur tidak boleh marah. Dan kalau dibangunin sekolah juga nggak boleh marah gitu. Kalau misalnya ternyata tidurnya kemalaman terus jadi ngantuk. Itu kesepakatan di awal. Oke, berarti. Iya. Berarti memang ada pembicaraannya Bu antara Ibu sama Nafin gitu. Ada kesepakatan yang dibuat terutama mengenai rutinitas ketika masuk di bulan Ramadan. Tapi sebelum masuk bulan Ramadan tuh ada kesepakatan lain kah Bu yang mempengaruhi rutinitas Nafin selama di rumah aja? Kesepakatan waktu sebelum puasa itu agak lebih berat karena negosiasi. Kebetulan anak ini kebetulan kalau bernegosiasi itu cukup alot gitu. Jadi ketika belum mulai bulan puasa, negosiasi agak lebih panjang. Jadi aku tetap pengennya Nafin bangunnya pagi, mandi lalu sekolah. Itu kesepakatannya di awal. Terus udah gitu nanti baru boleh main untuk mengisi kegiatannya yang dipilih sama Nafin. Entah itu mau bikin art and craft atau apa aja lah gitu. Kayak gitu. Itu sih gitu. Oke, aku tadi kayaknya ngelihat kayak semacam itu di belakang dinding tuh kayak buatannya Nafin ya. Hai Nafin. Nafin buat apa itu di belakang, Nak? Gambar apa? Jelasin dong. Gambar itu ada gambar Nemo, sama gambar hati, sama gambar orang. Oh, itu lagi ngapain gambar-gambar itu, Nafin? Ceritanya lagi ngapain gambar-gambar itu? Pas ngapain gambar itu karena Nafin bosan karena main nggak mau sama. Mungkin karena Nafin ade lagi tidur kan, pengen main sama ade gitu, tapi ade lagi tidur makanya bikin begini. Oke, sweet banget sih ya, kalau lagi kesepian pengen main sama ade nggak bisa, tapi nyari sesuatu lain yang positif. Ada bikin sesuatu yang lain lagi nggak, Nafin? Bikin ini Om dari kardus bekas. Bikin apa itu? Rumah. Rumah? Ceritain dong. Ada apa aja di situ?
Di rumah itu ada ini rumah. Ini cuma kasih tahu ini rumahnya Nafin sama Mami. Oh, ada orang-orangnya ya. Iya, ada anggota keluarganya. Oke, Bu. Ada lagi yang lain, Bu? Karena anak saya dua, jadi kadang-kadang saya memang kan gimana caranya supaya, karena kebetulan saya juga kerja dari rumah, bapaknya kerja dari rumah. Jadi gimana caranya gitu kan supaya anak-anak ini paling nggak mengganggu kita ketika Zoom meeting dengan kerja kita masih. Jadi Nah, aku itu. suka ngajakin, jadi aku suka ngajakin nih adiknya diajak main ya gitu. Nah kita tuh suka main karena River kan masih kecil ya, kebetulan masih 1 tahun. Main mancing-mancing om, pakai ini, pakai magnet gitu. Oke. Nah kayak gitu. Terus udah gitu, yang paling sering dilakukan Navin sih sebenarnya untuk mengisi kebosanannya dia itu adalah main role play. Dia bisa camping-campingan di kamar, Wih, seru. pakai selimut, bisa main pura-puranya lagi nginep di hotel. Jadi kamar-kamar, pintu-pintu kamar kita om ditempel pakai nomor. Terus kalau mau masuk kamar harus pakai kartu Fun World gitu loh Oh, om. Jadi iya. ceritanya main tuh sama adiknya gitu, bermain peran bersama adiknya, kadang-kadang sama aku juga, kadang-kadang kalau lagi nggak kerja. Tapi memang seperti kata Nafin tadi, jarang-jarang ya main sama ibunya. Dia terlalu jauh Iya, sama kakaknya. kalau ya kalau aku lihat tadi dari penjelasan ibu bahwa bapak sama ibu kan kayak work from home juga. Nah, itu biasanya kan kayak ngatur jadwal tuh, Bu. Apakah bapak sama ibu bagi-bagi tugas untuk menemani rutinitasnya Nafin atau gimana? Ada kesepakatan lagi kan antara bapak sama ibu? Kita biasanya ada kesepakatan juga sama ayahnya, apalagi kan yang kecil juga sekolah River. Tapi biasanya River itu sekolah online-nya itu jam 12 om, sama ibu guru RMCC. Jadi kalau misalnya bapaknya penuh Zoom meeting dari pagi sampai siang, anak-anak yang sama saya. Tapi biasanya kan kalau jamnya River tuh biasanya jam lowong bapaknya tuh. Jadi nanti kalau pagi sekolahnya Nafin sama saya, kalau siang sekolahnya River sama ayahnya. Nah nanti kalau misalnya udah waktunya saya masak gitu ya, nanti biasanya ayahnya dengan anak-anak ini main sepeda atau pokoknya outdooran lah mereka gitu. Itu sih karena tetap harus ada bergerak yang banyaknya, karena kalau enggak nanti malam tidurnya susah, energinya enggak terpakai kan gitu. Jadi rutinitasnya berantakan, enggak bisa bangun pagi dan segala macam gitu sih om. Gitu. Oke. Adakah Bu rutinitas baru yang tadinya yang pas waktu normal ya rutinitasnya biasa aja, kemudian pas ketika ada PSBB ini, kita masa pandemi ini, ada rutinitas baru di rumah yang dibuat untuk kepentingan bersama gitu? Rutinitas baru semenjak work from home itu adalah salah satunya itu kegiatan outdoor yang hampir dilakukan setiap sore sih om gitu. Kalau sebelumnya ya nggak ada, pulang sekolah aja udah sore kan gitu kan, Iya, cuma iya. Sabtu minggu tuh. Terus udah gitu menyempatkan waktu buat main board game sama sama anak-anak gitu. Terus yang biasanya board game itu juga udah jarang gitu karena kan kita pulang udah capek lah Nafin sebenarnya gitu kan. Terus udah gitu sekarang punya hobi baru ya Nafin. Nafin tuh hobi bantuin masak sekarang om semenjak Wah, PSBB. keren. Nafin Iya ngapain bonding. aja? Iya, ngapain nggak ngapain aja? Bantuin masak. Nan bantuin mami masak kue sama masak telur. Wih, masak telur. Itu Nafin lakukan Bikin sendiri? puding. Oh, kemarin Iya. bikin puding, Om. Wih. Bikin puding. Gimana caranya bikin puding, Navin? Cara bikin puding.
Pakai susu. Pakai susu terus ambil bubuk coklat. Habis itu kita taruh di panci. Habis itu kita taruh di kompor. Habis itu kita tuang ke piring atau ke mangkok. Habis itu taruh ke kulkas. Wah, hebat. Tata urutan tata ininya pembuatannya tuh udah hafal banget ya Navin ya, bikin puding. Wah, ini kayaknya kalau misalnya nanti udah masuk sekolah lagi nih perlu di-sharing tuh hasil buatan Navin pudingnya. Ya kan? Bagi-bagi bawa ke sekolah. Navin, ada yang dikangenin enggak sama sekolah? Ada. Apa? Kelas belajar sama teman. Oh, oke. Selama ini Navin ketemu sama teman-teman enggak lewat handphone, lewat ketemu video call gitu. Ketemu enggak? Iya. Iya. Sama kemarin habis video callan sama siapa Navin? Navila. Oh, Navila. Siapa lagi selain Navila? Tadinya kan mau bertiga sama Navin, sama Navila, sama Elis. Tapi Elis katanya bangun tidur. Terus kita lagi itu kan Elisnya bangun tidur. Terus katanya kita udah tunggu lama. Katanya juga lagi mandi. Oke. Navin lu? Oke, Navin lumayan sering nggak video call sama teman-teman? Nggak. Video call sama guru Navin. Oh, sama guru Navin. Siapa guru Navin? Miss Silvi. Miss Silvi, sama Miss siapa ya? Sama Miss siapa? Miss Sita. Oh, Miss Silvi dengan Miss Sita. Kalau udah bisa video call sama teman-teman, biasanya tuh bikin Navin seneng nggak sih? Kadang iya. Kadang iya. Udah kalau bisa ketemu sama teman tuh lewat Zoom nggak gitu? Bareng sama guru? Iya. Iya. Temunya Zoom doang, suka nggak? Enggak. Jadi perubahan emosi yang paling berasa itu salah satunya itu Om. Dia itu kalau Zoom itu nggak happy gitu. Kalau karena pengen peluk-peluk sama teman. Aduh, gitu. Jadi, iya ya. Jadi anaknya tuh jadi tempat yang kayak frustasi. Maksudnya kayak kesel gitu bisa lihat temennya tapi nggak bisa physically touch gitu loh Om. Jadi maksudnya enggak interaksi. Tapi padahal kelihatan gitu. Tapi main bareng. Iya, itu memang ya. Jadi memang ketemu langsung itu lebih seru, lebih asik, lebih enak dibanding yang sifatnya virtual lewat handphone, lewat laptop gitu ya Navin ya. Oke, Navin. Itu keren. Tadi yang Om Mirwan dengar tuh Navin yang bikin apa namanya kayak hotel-hotel camping di kamar itu ceritanya gimana Navin? Pertama kalau main camping-campingan itu neneknya Navin itu jadi ibu, Rifat masih jadi bayi, terus Navin jadi kakaknya. Jadi yang kalau bikin kayak hotel-hotel itu siapa yang punya hotelnya ceritanya? Nggak ada. Nggak ada. Navin jadi apanya? Nggak ada. Pura-pura ada tapi benerannya nggak ada. Iya. Sama Maan, sama neneknya Navin, sama River. Oke. Itu selain kamarnya nomor pintunya dikasih-kasih nomor tuh diapain lagi tuh kamarnya Navin ketika lagi main hotel-hotelan itu?
Sama kayak kamar biasa. Sama kayak biasa. Maksudnya pakai kartu detail. Oh, detail gitu ya. Ih, seru juga ya. Ini bisa jadi permainan yang mungkin bisa diikutin sama teman-teman Navin juga tuh. Terutama bikin art and craft, bikin dari barang-barang bekas tuh dari kardus atau dari plastik gitu kan. Kemudian bisa main camping-campingan di rumah, buka campingnya tuh di kamar. Dan bisa main hotel-hotelan tuh kayak Navin. Wah, seru tuh Navin. Oke. Itu Bu, kalau kita lihat lagi ke depannya kan ini PSBB kayaknya belum, kayaknya kita belum dapat kepastian kapan berakhirnya gitu. Kira-kira apa yang bakal Ibu lakukan nih ke depannya buat tetap ngejaga mental health-nya Navin dan keluarga di rumah Ibu? Gimana ya kalau misalnya menjaga mental health ini, sebenarnya aku juga masih belajar sih Om gitu, karena ini sesuatu banget ya, sesuatu yang baru banget gitu. Aku tuh nggak pernah ngalamin sama ngelihat Navin sesedih itu gitu, karena kan anaknya ceria cerewet gitu, itu tuh bisa yang meltdown gitu karena ini gitu. Yang paling sering saya lakukan adalah bertanya sama guru sih, minta bantuan sebenarnya gitu, komunikasi gitu ke guru untuk menjaga mental health dan moodnya si Navin ini sendiri gitu loh Om. Jadi paling itu, terus udah gitu bakalan lebih sering ngajakin Navin ngobrol sih, gimana tentang perasaannya dia, terus maunya apa gitu. Lebih banyak ngasih choices sama pilihan-pilihan gitu ya, baik pilihan hidup, pilihan mainan, pilihan apapun. Jadi supaya Navin itu tetap happy gitu. Itu sih sebenarnya yang salah satu jadi tantangannya saya juga gitu, struggle-nya saya sebenarnya sama ayahnya. Oh, kalau berarti ada semacam komunikasi juga ya antara Navin dengan gurunya? Aku biasanya, aku yang tanya sama gurunya, saya mesti ya gitu, Miss, karena kok Navin begini gitu, terus ya gitu, kadang-kadang sampai ke bawah mimpi loh si Corona ini gitu. Beneran sih, Ibu? Ngigo. Nggak pernah mimpi itu. Ngigo, nggak bisa ketemu teman-temannya, ya kan Navin nggak tahu. Ngigong, sampai ngigong. Oh. Ya. Nah, mesti gimana nih? Mami yang itu, mami yang pasti gitu kan, mami yang tahu. Iya, mami yang tahu. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi itu sih ya itu yang sekarang, jadi kita lebih banyak ngobrol, nanya perasaan sama Navin, rasanya gimana, terus semuanya gimana. Terus membiarkan Navin untuk melakukan kegiatan gimnastiknya di rumah walaupun jantungan banget gitu, tapi karena itu bikin dia happy ya, ya oke lah gitu. Gak apa-apa. Itu yang tadi kegiatan sore itu yang hampir dilakukan tiap hari itu tuh ngapain Bu Navin? Biasanya sepedaan, Naf main sepeda. Iya, kadang juga main skuter. Oh. Oke. Jadi memang kalau aku apa namanya, kayak aku wrap atau aku kasih kesimpulan berdasarkan obrolan kita, jadi memang salah satu yang ada beberapa yang Ibu lakukan, diantaranya komunikasi dengan Navinnya itu lumayan intens, terutama perihal tentang perasaannya yang muncul gitu, perubahan-perubahan emosinya. Kedua, ada kesepakatan yang dibangun antara orang tua dengan Navinnya, kemudian ngasih pilihan. Jadi Navin kayak semacam merdeka memilih, dia mau memilih melakukan apa, kemudian melakukan apa. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Om, karena kalau Navin itu kebetulan dari kecil memang kalau dikasih pilihan, dia akan lebih happy untuk melakukannya gitu. Misalnya pilihan mau makan apa hari ini, mau makan sayur sop apa sayur bayam gitu. Contoh simpelnya gitulah, itu dari kecil emang dia lebih suka mau pakai baju apa, baju ini atau ini. Jadi emang terbiasa untuk memutuskan apa yang dia mau, jadi dia melaksanakannya juga dari hati gitu loh, jadi happy gitu bang sih. Cuman itu aja, maksudnya
sekarang yang bisa dilakukan itu aja gitu dengan segala keterbatasan ini gitu kan. Iya Ibu, kalau biasanya kan kita bisa banyak yang berkata pula meskipun situasinya seperti ini pasti ada hikmahnya, ada sesuatu yang dipelajari gitu atau ada perubahan yang mungkin bisa apa namanya positif dalam hal ini. Apakah itu juga terjadi di Navin Ibu? Ada perubahan-perubahan positif soal penerimaan tentang kondisi ini atau dan yang lainnya Ibu? Hikmahnya yang paling berasa sama saya itu Navin kayaknya yang paling jelas jadinya mulai belajar untuk mengontrol emosinya itu udah lebih bisa gitu loh. Jadi maksudnya dia udah bisa tahu gitu, oh sebenarnya kenapa dia nangis, oh sebenarnya dia marah karena gak ketemu temannya kayak gitu. Jadi dia udah lebih jago lah mengenali perasaannya dia sendiri. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, jadi sering ketemu sih. Terus makin dia juga makin nurturing adiknya karena sering ketemu. Jadi liburan ini dia lebih banyak ngurus adiknya gitu. Ya saya ngajakin main, nyuapinin makan puding ya kak ya. Wah, iya. Oke Ibu nih, kita yes Navin silakan. Adik juga kalau Nan suapin puding, dia juga suapin Navin kerupuk bayi. Oh, manis banget sih. Ini kita masih ada waktu 3 menit lagi Ibu. Kalau Ibu mungkin ada semacam kayak perkataan yang bisa dibagikan kepada orang tua yang lain atau guru-guru yang lain juga jadi orang tua juga tentang rutinitas yang dibangun selama kita berada di rumah ini di masa pandemi ini. Saya mau bilang sih, pertama semangat ya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya gitu. Karena jadi orang tua itu emang ternyata nggak gampang gitu. Nah, gimana caranya tetap menjaga rutinitas itu, banyak-banyak berbicara sama anak, terus udah gitu memberikan kesepakatan yang jelas, karena rutinitas itu penting. Kenapa? Ya, selain untuk menjaga, apa namanya, mental health ya, mental health-nya gitu, itu penting dilakukan juga nantinya ketika ini sudah kembali normal supaya kita juga nggak susah lagi kan mengajarkan dari awal, oh iya harus bangun pagi, harus olahraga, tetap olahraga atau segala macam itu, makan makanan yang sehat dan segala macam itu jadi lebih mudah gitu. Memang sih sekarang berdarah-darah gitu, tapi insya Allah nanti kedepannya jadi lebih gampang. Oke, Navin, mungkin Navin mau CC sama teman-teman, mau bilang apa ke teman-teman, ke miss-missnya, gitu. Navin kangen sama Navin sekolah, Navin kangen sama teman-teman, sama guru, juga Navin juga kangen sama sekolah. Oke, Navin, kira-kira Navin mau kasih saran apa ke teman-teman kalau lagi bete, mendingan kalian main apa, ngapain gitu coba? Navin ingat pas kita main di playground bareng. Kalau lagi bete, temennya mau disuruh main apa? Kalau lagi bete di rumah, kayak Navin kan suka bete nih. Iya. Jadi disuruh ngapain temennya supaya nggak bete lagi? Main yang seru, bikin art and craft sama painting. Oh, sama painting, warna-warnain ya, coloring gitu ya. Baik, Navin, Ibu Nursa, terima kasih atas sharingnya pada siang hari ini. Saya juga sekaligus mengundang kepada para orang tua yang mau ikut berbagi sharing seperti yang dilakukan oleh Ibu Nursa dan Navin ini di program kami di Belajar Tanpa Batas. Mudah-mudahan sesi siang hari ini dapat menginspirasi para orang tua, para guru yang juga statusnya orang tua, bagaimana membangun dan menjaga rutinitas anak-anak kita di rumah, menjaga mental health-nya mereka. Dan beberapa tips sudah
diberikan oleh Ibu Nursa dan Navin. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita di rumah kalau lagi moodnya itu berubah, emosinya berubah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa sebelum meninggalkan YouTube live streaming ini, tidak lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya ke YouTube channel YouTube sekolahmu. Ibu, terima kasih. Navin, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.